di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah pandemi, pemerintah akan meluncurkan program ini yang pelaksanaannya tadi oleh Kementerian Perdagangan yang tentunya bekerja sama dengan perusahaan pemilik platform e-commerce yang ada dalam Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Rencananya pelaksanaannya ini tentunya nanti akan diumumkan secara detail oleh Kementerian Perdagangan, tapi memfinalisasi sebuah program pasca lebaran terkait stimulus untuk mendukung produk-produk UMKM ekonomi kreatif dan mendukung demand atau meningkatkan demand untuk produk-produk lokal buatan Indonesia.